Halo guys, bertemu lagi dengan Yadi Murai Batu Berding Paham. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita ingin berbagi wawasan kembali guys terkait masalah bagaimana, ini ada pertanyaan ya guys dari Mbah Brown Channel, bagaimana settingan agar murai diam di bawah atau saat tidak ada musuh yang kita mau. Murai itu gacor kerja maksimal saat tarung atau di pertandingan. Itu pertanyaannya guys. Baik, terima kasih dari Mbah Brown Channel atas pertanyaannya. Oke, untuk hal ini sebenarnya settingan agar murai diam itu sebenarnya tidak ada ya guys ya, untuk murai diam, supaya dia diam di saat di bawah. Nah, tapi ada beberapa hal yang istilahnya kita bisa lakukan untuk hal ini agar dia diam. Pertama, pastinya kita kerodong ya guys ya. Yang kedua, pada saat ini di perlombaan ya guys ya, pada saat kedua adalah dijauhkan. Jadi jaraknya dari lokasi pertandingan itu kita coba jauhkan kurang lebih 100 meter atau 200 meter dari lokasi supaya dia tidak mendengar suara-suara burung-burung murai batu yang lainnya. Begitu guys. Lalu yang jelas kemudian kita kerodong, jangan dibuka guys kerodongnya. Nah, kemudian pada saat mendekati istilahnya season untuk perlombaan itu biasanya di lapangan untuk murai-murai yang sangat gacor gitu guys ya, itu biasanya kita diamkan, kita pukul-pukul kandangnya seperti ini supaya dia diam gitu guys. Itu untuk mengantisipasi supaya murai itu bisa diam gitu guys. Karena memang tipikal murai, apalagi murai-murai yang sangat gacor, itu tidak bisa diam. Justru malah dia semakin mendengarkan suara musuh, kemudian istilahnya kita buka kerodongnya, dia makin gacor, baik itu di bawah maupun di atas biasanya. Nah, ini terbalik biasanya. Kadang-kadang dia gacor di bawah gitu guys. Gacor di bawah sebelum digantangkan. Kemudian ketika digantang, dia malah tidak bunyi seperti itu. Nah, ini biasanya kadangkala istilahnya yang jadi permasalahan kita. Karena mungkin kalau untuk yang istilahnya yang sangat gacor itu kita antisipasi supaya dia diam, supaya dia simpen tenaga. Jadi ketika dia istilahnya kita buka kerodong, kita angkat untuk digantang gitu di perlombaan, itu baru dia full bunyi total begitu. Nah, untuk murai tipikal yang istilahnya tidak terlalu istilahnya emosinya tinggi atau faktornya tidak terlalu tinggi, yaitu istilahnya justru kita malah dekatkan sedikit dengan lokasi pertandingan supaya dia terdengar suara-suara emosi dari murai-murai yang lainnya begitu guys. Gitu ya untuk hal ini. Gitu yang bisa saya berikan informasinya. Mudah-mudahan ini bisa ada manfaatnya. Terima kasih atas nonton videonya guys. Jangan lupa dibantu subscribe, komen, lonceng, like, and share. Salam sukses. Thank you.